Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gun Channel. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa media tanam. Ini baru percobaan ya, beberapa media tanam menggunakan salah satunya serbuk gergaji. Serbuk gergaji itu maksudnya dari potongan-potongan hasil gergaji, dan ada juga dari serbuk bekas jagung ya, ini nih. Ini juga potongannya, serbuknya, dan ini dari potongan kayu. Nah, saya ini ada dua jenis media tanam ya. Ada tiga jenis media tanam. Serbuk jagung, serbuk gergaji, sama serbuk kayu. Nah, mungkin dari udah kelihatan ya perbedaannya, ada bentuk-bentuk juga. Dari warnanya juga beda. Di sini saya mencoba untuk penanaman buah melon. Ya. Nah, di sini saya mencoba dulu bikin dulu media tanamnya dulu. Nanti saya biarkan dulu beberapa hari. Beberapa hari kita siram pagi, terus sore pagi, sore pagi, sore. Ya gitu aja. Salah satunya untuk membuang racun-racun yang ada di media tanam tersebut, hingga nanti akhirnya bisa langsung dipakai untuk penanaman bibit melon. Oke. Untuk mungkin bisa dilihat ya, ini semuanya ada 24 polybag. Oke. Sampai 7 cm. Itu ada yang ketanam ke bawah juga. Ini ada tiga media tanam yang sempat dibicarakan, maksudnya yang sempat di update juga yang sebelumnya kan, saat pada saat penanaman. Ini ada 30 polybag. Ada yang dari serbuk gergaji atau mungkin serbuk kayu. Ada potongan-potongan kayu. Terus ada juga ini dari serbuk jagung. Jagung ini kalau dilihat sih dia nyerap air, nyimpan air juga nih, nyimpan air juga. Terus kalau yang dari bahan ini ya, kayu ini, kayaknya dia air itu cepat turun. Makanya ini baru, maksudnya penanaman baru percobaan, pengen tahu kita di daerah dataran rendah yang identiknya panas ya. Kayaknya kalau di dataran rendah mungkin untuk buah melon, tanaman melon kan lebih bagusnya di dataran tinggi yang lebih adem. Makanya saya ini percobaan juga dengan media tanam ini. Daripada tadinya mau pakai tanah, cuma karena adanya ini ya yalah, kita coba aja deh. Nggak ada salahnya kalau nyoba, pengen tahu juga hasilnya gitu. Mudah-mudahan sih sesuai yang diharapkan. Oke.